Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, sekarang Bunda Ida mau menunjukkan sesuatu, mau bikin masakan untuk anak-anak. Pasti anak-anak suka. Tunggu dulu ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak Bunda Ida mau bikin banana green tea. Anak-anak tahu kan? Nah, sekarang Bunda Ida mau menjelaskan bahan-bahannya. Pertama, kulit lumpia. Kedua, coklat yang warnanya hijau. Ketiga, pisang yang sudah dikukus. Dan keempat, ini lem untuk merekatkan bahan yang sudah jadi nanti. Ya, pertama kita ambil bahan kulitnya dulu. Kemudian pisang. Terus coklat. Lalu kita lem. Kita lem dulu ya. Kita lem menyipu. Nah, lalu kita lipat. Nah, begini. Nah, jadi deh. Nah, siap untuk digoreng. Mau bikin lagi? Ayo kita tambah lagi. Begini, mudah sekali caranya. Jadi ini untuk kesibukan anak-anak di waktu libur, biar anak-anak gak jenuh ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus kita tinggal menggoreng, jadinya akan seperti. Nah, sekarang jadinya akan seperti ini. Lalu tinggal menggoreng, minta bantu mama. Dan kalau setelah digoreng, bisa hasilnya seperti ini. Anak-anak biar bisa kreasi sendiri. Bisa dipakai bentuk bolang baling, bisa dipakai bentuk segitiga, bisa dipakai untuk bentuk oval. Jadi nanti hasilnya akan cantik sekali. Ya. Nah, sekarang Bunda Ida tadi kan sudah memberi contoh. Sekarang anak-anak tinggal mencoba di rumah sama mamanya. Jangan lupa, kalau sudah selesai mencoba, cuci tangan, jaga kesehatan, makan yang banyak, jangan keluar rumah ya. Jangan main-main terus, istirahat, tidur siang, jaga kesehatan. Ya, sekarang Bunda tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.